Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman, di video kali ini kok tidak ada apa-apa ya? Teman-teman, sebenarnya kakak punya surprise buat kalian. Tepatnya kakak punya harta karun untuk kalian. Tara, ini dia harta karunnya. Katanya ada harta karun di pohon pisang. Ayo kita buktikan. Kira-kira ada nggak ya? Wow, ada uang. Wah, besar sekali kakak harta karunnya. Apa itu isinya? Kakak juga belum tahu. Yang jelas, mari kita buka bersama keluarga kakak. Keluargaku sangat baik sekali. Baiklah teman-teman, mari kita buka bersama-sama. Adidaw teman-teman, kira-kira yang pertama isinya apa ya? Coba kita buka. Ayo kakak cepet, sudah tidak sabar aku. Ih, ada permen unik Yupi banyak sekali. Ibu Abiru mau makan permen Yupi bentuk burger tuh guys. Karena pas ngebuka bungkusnya tuh dipukul kayak gitu, jadi si permennya tuh langsung pingsan. Wah, permen unik Yupi mah tuh kesukaan kakak. Kakak suka sekali karena kenyal dan manis-manis tapi asam gitu. Oke, kita beresin bersama-sama. Kita simpan dulu ya. Ini yang panjangnya sudah ada 3, kemudian yang bulat-bulat juga 2, jadi 5. Gigit-gigit juga itu permen masih pingsan dan gak bisa digigit. Setelah dipukul terus sama si Gigi, akhirnya permen itu bisa sadar. Hoi Poi, Hoi Poi, subscribe. Ayo teman-teman, kita tebak permen unik apa. Wah, ada Yupi. Ada Yupinya 1. Itu kudusnya. Wah teman-teman, sekarang permen unik Yupinya jadi 6. Si permen Yupi itu pun langsung berterima kasih tuh sama si Gigi. Tapi tiba-tiba permennya tuh ditarik-tarik sama si buah biru. Teman-teman, harta karun selanjutnya adalah... Yih, masih Yupi juga. Play, Yupi apa ini ya warna biru? Yang ini warna pink. Wadidaw teman-teman. Masih ada lagi yang bulet-bulet. Permennya langsung aja tuh dimakan. Kalian suka makan permen Yupi enggak guys? Teman-teman, masa sih permen uniknya Yupi semua? Teman-teman, mari kita cari harta karun selanjutnya. Wah, kakak kaget karena Yupi lagi. Yang ini juga masih Yupi, warna ungu. Wadidaw teman-teman, ini si hunting permen Yupi sepertinya. Iya kakak, betul hunting permen Yupi. Yeay, banyak sekali. Wadidaw teman-teman, harta karun selanjutnya adalah... Lah kok ada burung? Wah teman-teman, ini adalah burung peliharaan kakak. Sudah banyak sekali varian lovebird yang beredar di Indonesia. Salah satunya adalah lovebird albino. Dia ini bernama Bonnie. Adidaw teman-teman, selanjutnya harta karun apa? Mari kita lihat. Tara, Arden. Wadidaw teman-teman, lah kok ini kesini lagi sih burungnya? Si Bonnie ini kakak pelihara dari kecil, dari bayi teman-teman. Wadidaw teman-teman, selanjutnya harta karun apa ya? Yee, Sarigan. Lah kok Boninya kesini lagi sih? Oke, biarin saja lah, kita fokus aja ke harta karun ya. Biarin dia ikut ke kamera. Iya kakak, biarin aja Boninya. Lucu sekali, aku suka. Sesuai dengan namanya, lovebird ini mempunyai ciri-ciri yang sangat khas. Bahkan tidak bisa ditemukan pada jenis lovebird lainnya, yaitu warna bulu yang putih dan sangat cerah. Dia pingin ikut shooting, biarinlah. Teman-teman, selanjutnya wadidaw, Roma Malkis. Lalu, apa yang menjadi keistimewaan pada burung lovebird jenis ini? Hoi Poi, Hoi Poi, subscribe. Wah, ini si lapar sepertinya. Biarin sajalah. Berikut ini beberapa ciri-ciri lovebird albino yang bisa kamu lihat secara langsung. Yang pertama adalah paruhnya berwarna putih. Teman-teman, selanjutnya apa ya?
Yee, masih permen unik Yupi juga. Kedua, bulu pada kepalanya berwarna putih cerah. Wadidaw teman-teman, masih permen unik Yupi. Matanya ada yang berwarna merah dan ada juga yang berwarna hitam. Teman-teman, selanjutnya harta karun apa? Kira-kira coba tebak. Seluruh bulunya, baik dada maupun sayap, berwarna putih. Wah, 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 sepertinya tetap masih hunting permen Yupi. Yupi, Yupi, Yupi. Warna kaki dan kukunya pun putih, terkadang ada yang putih gelap. Teman-teman, harta karun yang selanjutnya adalah Mari Regal. Nah, jenis lovebird itu ada dua. Yang pertama adalah lovebird albino mata hitam. Masih ada apa ya harta karunnya? Apa itu? Mari Regal. Nih, cobain aja. Wow. Biskuit Regal Mari mengandung susu pilihan. Biskuit Regal Mari enak. Aroma susunya kerasa banget. Dan yang kedua adalah lovebird albino mata merah. Wah, ini masih boninya lapar sepertinya. Laparin meren. Untuk harga dari lovebird albino ini biasanya dibanderol dari Rp500.000 sampai dengan Rp1.000.000. Teman-teman, permen unik selanjutnya adalah Chocolatos Good Time. Hai guys, ini berlapis dip coklat, enak banget. Bertabur choco chips, lebih enak. Choco dip. Choco chips kali. Ah, Bonnie, lapar kamu sepertinya ya. Iya, nanti kakak syuting dulu. Hoi poi, hoi poi, subscribe. Wadidaw teman-teman, mari kita lihat permen unik apa lagi yang ada di harta karunnya. Yee, Gary salut. Tumben dua macam nih, satu macam kok. Dari salut Malkis, depan enak, belakang enak. Wah, harta karun Gary salutnya ada tiga teman-teman. Wadidaw teman-teman, yang terakhir, kopi ABC. Sebab sejatiku hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Kopi asli berpadu susu nikmat. Teman-teman, ini adalah yang terakhir, tidak ada lagi. Wah, si Boninya sudah lapar. Oke deh, dadah semuanya. Dadah dari Boni. Terima kasih sudah menemani kakak. Nanti kapan-kapan kita unboxing ya. Dadah semuanya. Assalamualaikum.